Bob. Lepas tu bukan Bob. Datuk Seri Sanusi dan family dia ni bukan buat-buat, Bob. Ini satu lagi nak beritahu politician. Jangan berlakon. Jangan jadi pelakon terbaik. Ini bukannya buat-buat, Bob. Dia ni maknanya apa? Cuba you, saya ni kan, bila saya analisa sesuatu, saya tengok betul-betul detail. Bukan buat-buat, Bob. Dia ni memang pemimpin berjiwa rakyat dan tulus, ikhlas. Jadi rakyat sayang. Saya bagi contoh ya. Bila dia pukul, dia kena tangkap pukul 3 pagi. Pukul 9 pagi dia di mahkamah. Ya, dia di mahkamah Selayang untuk dengar dua pertuduhan. Dia dijamin RM5,000 untuk satu pertuduhan. Dua-dua RM10,000 kan? Saya tak tahulah siapa pergi bayar sebab lawyer dia 20 lawyer lebih menawarkan diri nak jadi lawyer dia. Itu yang pertama. Dia ambil dua. Satu Wan Rohaimi, lawyer PAS, dan Wan Rohaimi is not a specialist in criminal law. So dia ambil Datuk Syukri. So dua lawyer yang wakil dia. Tapi Bob, pukul 9 pagi tu, dua abang Sanusi ni, MB ni ada dah di mahkamah. Maknanya pagi tadi sebelum dia kena tangkap pukul 3 tu, dua abang dia daripada Kedah, yang satu tu yang rumah banglo besar tu, agaknya bertolak daripada Kedah naik kereta tunggu dia di mahkamah. Untuk apa? Untuk jaga adik dia, saman adik dia. Nak bayar dia punya apa ni, apa dia punya bil. Dia punya apa? Dia panggil bil apa? Jaminan. Dia punya wang jaminan. Itu yang pertama. Itu, you know, ini keluarga ni, family. Lepas tu you tengok, habis tu dia nak balik ke Kedah. Sanusi naik flight. You tengok video TikTok tu. Dia naik flight, dia jalan dengan pegawai dia. Sebelum orang lain turun, dia bagi Sanusi turun dulu. Sebab dia dah tahu dah dekat luar tu dekat 1,000 orang tunggu dia. Jadi saya tengok di airport authority di Alostar tu, bagi Sanusi dengan pegawai dia keluar dulu. Dia tahan dulu penumpang yang lain. Kan? Dia naik pesawat emas. Dia turun dua orang tu. Dia sampai tu. Dia lalu immigration tu. Di depan pintu. Pintu masuk di luar tu. Patut dia VVIP tu, isteri dia, datin isterinya, tuan puannya, tunggu suami. Dia orang yang pertama perlu Sanusi. Nak meniti air mata kita tengok. Sebab suami kena tahan, kena charge. Betul, ini cerita betul. Jadi lah kita tahu betul. Patut dia VIP, dia boleh tunggu tepi ke terbang tu. Perlu suami dia tak. Dia tunggu macam rakyat biasa. Dia tunggu macam rakyat biasa. Dia depan airport. Itu tak habis lagi. Macam malam tadi, solidariti untuk Sanusi. Ucapan dia, kalau you tengok ucapan dia, 30,000 orang tengok ucapan dia. Bila dia mengucap perkara yang pertama, apa dia kata? Dia kata apa? Dia kata, terima kasih mak. Dia kata, terima kasih mak. Kenapa? Kerana mak dia datang. Jadi kan, mau emosi. Aduh, Datuk. Habis saya hilang macu lah. Ada Datuk yang cerita. Koyak saya. Dia kata terima kasih. Mak dia duduk di depan. Dewan-dewan. Jadi kan Bob, ini bukan lakonan. Tu okey tu. Dah ini bukan lakonan. Jadi kan, kalau saya sebagai pihak politik pun tersentuh tengok drama yang berlaku 2-3 hari ini. Jadi macam mana
break dah. Betul? Itu saya nak cakap, jadi sebab tak boleh nak cakap. Ha, itulah. Jadi kan, adik-adik dia. Ha, itulah. Jadi kan Bob, ini bukanlah kenaan. Ini bukanlah kenaan. Jadi kita tunggu. Kita tunggu bila air. Kita tunggu. Betul. Itu jawab soalan you lah. Saya selalu marah kat orang bila live. Tapi hari ni Datuk menyebabkan saya pula sebab. Itulah. Siap ni. Okey Datuk, kita pun nak kena bersiap nak pergi masjid Datuk. Betul. Jadi kita akhir kata lah, akhir kata. Last kali Datuk. Akhir kata kita doakan lah. Semoga perkara-perkara yang baik lah berlaku dalam pilihan raya negeri dalam negeri ini. Dan Datuk Sri Sanusi dilindungi Allah SWT lah. Dalam kes ya.